Gol pertama dari daerah sini Yogyakarta melalui pemain nomor punggung 20 Kakak. Daerah sini Yogyakarta 1 Jambi 0. Thank you.
Gol dari tim daerah istimewa Yogyakarta. Dicetak nomor 10 Muhammad Rafi Adilah Sabutra. Berubah kedudukan menjadi daerah istimewa Yogyakarta 2, Jambi 0. Pergantian pemain dari tim Jambi U15 2 nomor punggung 12 Rajik Okta Ditama masuk nomor punggung 22 Raih Denal Putra. Thank you.
Tambahan waktu 1 menit. Babak pertama telah usai dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta 2, Jambi 0.
pergantian main untuk Jambi, keluar nomor punggung 14 Dimas, masuk nomor punggung 6 Ihsan.
Yesus. Gol, 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 gol dari tim Daerah Istimewa Yogyakarta. Dicetak nomor punggung 10 Muhammad Rahmi Adira Saputra, berubah kedudukan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta 3 Jambi 0. Pergantian pemain dari tim Daerah Istimewa Yogyakarta. Keluar nomor punggung 10 Muhammad Rafi Adira Saputra. Masuk nomor punggung 5 Gozi Diakulhak. Keluar nomor punggung 7 Teva Arsafin Nesta. Masuk nomor punggung 61 Nasrudin Malik. Gol, gol, gol dari tim Jambi.
dicetak nomor punggung 7 Idam Ahmad Fikrilan. Berubah kedudukan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta 3 Jambi 1. Pergantian pemain dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar nomor punggung 6 Ananta Agam Saputra masuk nomor punggung 9 Ferdianto JK Kurniawan. Luar nomor punggung 77 Ahmad Gibraltar Hidayat masuk nomor punggung 28 Akbar Fauzi. Thank you.
bisa blok-blokir kanane Ini kan
Pergantian dari tim Jambi U15 keluar nomor punggung 6 Iksan Ade Aulia masuk nomor punggung 47 Marcel Al-Gabur Khalid. Pergantian pemain dari tim Daerah Istimewa Yogyakarta keluar nomor punggung 20 Kakak Ajansah Putra masuk nomor punggung 11 Lutfi Yulan Arisa.
pergantian pemain dari tim Jambi U15. Keluar nomor punggung 34, Gendis Muras Birat. Masuk nomor punggung 11, Alfikro Amdani Wafi. Tambahan waktu 2 menit. Dari tim daerah istimewa Yogyakarta dicetak nomor punggung 5 Kopi Dia Ulhak berubah kedudukan menjadi daerah istimewa Yogyakarta 4 Jambi 1. Berakhir sidang babak kedua Piala Soeratin U15 tahun 2023 putaran nasional antara tim daerah istimewa Yogyakarta melawan tim Jambi dengan kedudukan
4-1.